gitu ya. Nah, jadi salah satu isi sandi Pangkal Guritan Besema itu, yaitu salah satunya dinyebutkan tokoh masyarakat Besema, yaitu Senambun Tua tadi, deh. Jadi tokoh Besema. Dia jauh di atas Atung Bungsu, kan? Atung Bungsu kan, dia Atung Bungsu ini sekitar abad ke-12, 13, 14. Kalau Dahpuntah yang Sriwijaya Nasa yang ada di Prasasti Sriwijaya tuh sekitar abad 7 Masehi kan. Nah, diperkirakan Senambun Tua ini sekitar abad 2 sebelum Masehi. Jadi ada tingkatan dia di silsilah-silsilah itu. Jadi sampai ke wong kula nah, ibu sampai dapat ilmu di tangan ini. Amin, minta-minta bermanfaat ya. Jadi kita sebutkah salah satu isi dari Pangkal Guritan Besema itu? Salah satu isi dari Pangkal Guritan Besema itu di antara deh ya. Bait pertamanya yang ada di Bulu Suwas ini deh. Bertuliskan surat ulu, naskah itu sekitar umur 700 sampai 800 tahun yang lalu. Kata dia bunyinya mak ini. Di antara dari negeri Kuta Betara, di antara kelangi nyata, di antara bumi ngelangit, di atas angin, di bawah angin, di sanalah beliau bermula. Nah, jadi dia makai bahasa Bali. Karena zaman itu dulu dek lom dia disebutan nama Cina lom. Cina tu baru. Sebutan Cina tu kemungkinan sekitar 200-300 tahun yang lalu. Sedangkan naskah kuno Bulu Suwas tu 800 tahun yang lalu dia lah ada disebut Pangkal Guritan Besema tu. Jadi ibu ngan ulangi sekali lagi ya, katanya dari negeri Kuta Betara. Maksudnya dari negeri Kuta Betara tu, Betara tu, Betara. Istilah tu anu, Betara tu ngibol. Merantau, kemibong jemenye tu kan. Nah, itu dia Betara. Nah, dia dari negeri Kuta Betara. Berarti ini dek keruan mana pangkal lagi merantau tu lah istilah kan jajau. Daru-daru istilah tu ya. Dek keruan pada anunya kan lekape. Tapi nge hobi kan berpetualang saja. Aku dulu memang berpetualang juga nak dapat ke ilmu lagi. Nak keluar, nak menggoh yang keluar tu bukan untuk kita mak ini. Macam-macam wae. Dia berjalan nian. Terus kita lanjut terus lagi ya. Dari negeri Kuta Betara. Di antara kelamnya nyata. Jadi kelamnya nyata tuh dek matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Jadi dia tuh dari timur sampai ke barat. Perjalanan itu tadi panjang. Timurnya barat kan nak ngukur belahan bumi ini kan. Nah, udem di antara kelamnya nyata katanya di antara bumi ngelangit. Nah, dang mada elum dia sebutan benua Afrika. Afrika tuh disebut negeri bumi. Bumi ngapa? Karena bumi itu identiknya tanah. Tanah tuh hitam. Kan jem Afrika tuh kulitnya hitam-hitam. Jadi disebut bumi di sandi negeri bumi kan. Nah, ame langit tuh identiknya warna putih, cuma ilah langit am siang hari. Matanya Cina tuh rata-rata putih, mata sipit kan. Nah, itu dia sebutan Cina 800 tahun yang lalu tuh disebut negeri langit, kerajaan langit. Coba kamu hobi nonton kerajaan Cina pasti sebutnya kerajaan langit katanya kan. Mancengan ibungan dulu lu ini deh macam gua kerajaan langit tuh pucuk langitnya pucuk enggak gue bukan filosofi. Negeri Cina. Putih melangit tuh Mbak itu. Kita lanjut dikit lagi deh ya, sebelum lagu selingan kelar kan. Jadi katanya di atas angin di bawah angin katanya mancenganku di atas angin tuh dipucuk lah pucunga ini yang cakap angin bukan lo itu ternyata di atas angin tuh awal angin berhembus jadi timur awal angin berhembus tadi kan nuju ke barat jadi kan aja di barat angin berhembus gitu nuju ke timur gitu. Tapi ya mau aja ya
Jadi ngandi atas negeri atas angin itu nyala identiknya Timur Tengah mah ini, Pakistan, Irak, Arab Saudi kan, Palestina itu termasuk negeri atas angin. Karena sandi Timur Tengah itu kan berkembos ke bawah angin. Nah bawah angin ini mana? Kita Nusantara Raya masuklah kawasan Asia Tenggara. Lah itu kan. Jadi penuh makna. Nak belajar pulut filosofi tadi. Sekedar filosofi. Ternyata banyak makna ini artinya. Artinya tadi ya, itulah isi pangkal guritan surat ulu di bulu suhuasto. Iya, penuh makna ya itu bahasa. Ah, anjel lah. Kembali lagi tentunya masih ke bahas tentang